Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adi Linggapura YouTube Channel. Berikut ini adalah update match PRI Liga 1 2022-2023, peserta klasemen terbaru, jadwal, hasil pertandingan, top skor dan top assist. Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya sama kuat dengan skor Persija Jakarta 1, Persebaya Surabaya 1. Cilegon United versus Bhayangkara FC dimenangkan oleh Cilegon United dengan skor Cilegon United 2, Bhayangkara FC 1. PSS Sleman versus PSIS Semarang dimenangkan oleh PSIS Semarang dengan skor PSS Sleman 0, PSIS Semarang 1. Berikut ini adalah klasemen BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat klasemen pertama ada Borneo FC dengan 30 poin, selanjutnya Bali United 30 poin, Madura United 29 poin, PSM Makassar 29 poin dan Persija Jakarta 26 poin. Di peringkat 6 klasemen ada Persita Tangerang dengan 25 poin. Selanjutnya Persib Bandung 23 poin, Arema FC 23 poin, PSIS Semarang 20 poin dan Persikabo 20 poin. Di peringkat 11 klasemen ada Persebaya Surabaya dengan 18 poin, selanjutnya Persis Solo 15 poin, Dewa United 14 poin, Cilegon United 14 poin dan Bhayangkara FC 13 poin. Di 3 peringkat klasemen terbawah ada PSS Sleman dengan 13 poin, selanjutnya Barito Putra dengan 7 poin, dan Persik Kediri 6 poin. Berikut ini adalah top skor dan top assist BRI Liga 1 2022-2023. Peringkat pertama top skor ada David Da Silva dengan 13 gol, selanjutnya Matius Pato dengan 12 gol, Jean Bevolo 8 gol, Luis Marcelo 8 gol, dan Ilyas Pasojevic 7 gol. Di peringkat pertama top assist ada Fadil Sausu dengan 6 assist, selanjutnya Alexis Mesidoro 5 assist, Ramiro Vergonzi 5 assist, Stefano Lillipalli 5 assist, dan Ahmad Noviandri 4 assist. Terima kasih guys, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share Adi Linggapura YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.